Dia kan 74. Ini belum dengar nih. Belum. Rencana kita malam ini sudah dibicarakan. Waktu itu kan Pak Bupati bilang, ini kawasan ini sanitasi lingkungannya bagaimana. Nah, inilah jawaban Pak. Kami jawaban dengan Pak. Waktu itu Bapak bilang ini daerah padat, macam mana kesehatan lingkungan. Nah, ini dia nih Pak. Coba coba saya jelaskan anunya. Ini KSM ya? KSM 72 rumah tersambung. Ini berarti tadi ini gravitasi. Diurai oleh bakteri ya. Karena langsung dari air bersih. Dia ada media filternya. Jadi bakteri itu hidup di media filter. Jadi hasilnya nanti keluar secara bersih, secara visual. Tapi dia bisa dimanfaatkan untuk petani yang perikanan. Rencana ini, Pak. Ini artinya Leo, Pak Santoso. Kalau banjir apa ini kan kena air nih. Nah, nanti Pak Iwan akan jelaskan secara apa. Kepala Balai ke Kepala Balai. Share. Program kita apa ini? Faktor juga penyebab kumuh kan Pak, selain dari tadi air limbah, drainase, ketambahan ya air bersihnya tadi. Itu rencana Pak, itu masuk dalam visi 2022. Sama itu program pemerintah Pak, 2021. Namun lelangnya lelang ini Pak. Kemungkinan itu akhir Oktober atau November. Jadi nanti Pak Kalan juga cepat di awal bulan 2022. Ini dari kabupaten Bandung, belum 100% final, Pak. Ini kita lihat sini, Pak, sampai ke lapangan, itu ke lapangan, itu memang ada faktor hal lainnya gitu yang perlu kita tangani sehingga kawasan ini menjadi tidak kumuh lagi, akan kita masukkan nanti di ada hidran umum.
kawasan kota tuh ya. Kota tampak umum. Kota tampak umum. Kota kudu. Oh, ini Pak Bupati kita. Siap, Pak. Salam sehat Pak Bupati. Ini tokoh sini nih. Kepala balainya nih. Oh, yang membangun ini nih. Bukan provinsi, APBN. Dari nasional, dari kementerian. Dari Bank PU Pak ya. Iya, PU. PU Kementerian PU. Jadi gini Pak, Jituan lah datang sebagai ke sini. Dengar dulu Pak, apa? Masyarakat di sini ini kegiatan animas untuk juga permintaan dari kabupaten. Kemudian ditempatkan kita tempatkan di sini karena memang adat. Jadi untuk kesehatan lingkungan tidak ada lagi coblok, tidak ada lagi septic tank, semua sudah dialirkan rencananya posisinya di sini. Hanya saja memang oke lah. Di luar tempat duduk. Itu aku istrinya. Iya. Jadi luasnya jalannya nanti bisa jadi berapa meter? Jangan lupa Bupati kita. Tahun ini mau maju lagi Bapak itu. Jangan sia-sia besok, udah cukup ya. Sini, biar kita pokok, sini. Oke, satu, dua, oke.